Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi wa wassalatu wassalam ala sayyidina al Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahida Wa asyhadu anna muhammadan la nabiya ba'dah So'imin dan so'imat yang kami muliakan Alhamdulillah dalam edisi kali ini Kita jumpa kembali dalam suasana menjelang buka puasa di mana pada sesi kali ini kami akan mengupas sedikit tentang pahala puasa, setiap amalan, dan setiap kewajiban yang diwajibkan Allah kepada setiap hambanya. Ada pahala-pahala yang dijanjikan, dan semuanya mempunyai kuantifikasi yang jelas. Kita ambil contoh, misalkan sodokoh infak dan sejenisnya dijanjikan oleh Allah di dalam sebuah ayatnya Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatim mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Ini bukti bahwasanya pahala sedekah pahala infak, pahala zakat ada kuantifikasi yang sudah jelas. Kama salih habbah laksana satu biji. Ambatat sab'a sanabil kemudian mempunyai tujuh cabang. Begitu selanjutnya Allah akan melipat gandakan pahala itu dalam kuantifikasi yang jelas. Ibadah salat kita tahu bahwasanya salat jamaah itu lebih mulia 27 dibandingkan salat yang tidak jamaah kuantifikasinya jelas akan tetapi untuk ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat-sangat istimewa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi Muhammad SAW... alaihi 'amal lahu ila fa li, fa li wa ana ajzi bihi semua amalan manusia semua amalan bani adam adalah untuk kepentingannya kecuali puasa. Fa huli. puasa itu untukku, untukku kata Allah. Wa ana bihi dan saya langsung yang mengasih pahalanya. Kalau kita buat analogi, kita buat analogi yang masuk akal. Jikalau kita diminta atau akan dikasih hadiah oleh ayahanda kita atau oleh ibunda kita. Nah, kalau kamu naik kelas, maka kamu akan saya kasih hadiah. Sebagai watak dan tabiat manusia pasti menanyakan, apakah itu hadiahnya ma? Apa hadiahnya pa? Kalau tidak disebutkan, maka si anak akan malas menjalankan tugas yang dibebankan oleh padanya, oleh ayahnya padanya. Kalau sudah disebutkan hadiahnya sepeda mini, dia akan semangat. Hadiahnya adalah bola basket, dia akan semangat. Kalau tidak disebutkan, maka tidak ada semangat. Itulah tabiat manusia. Dengan demikian kita bisa membandingkan Puasa ini adalah ujian yang tidak diketahui Ibadah yang tidak diketahui oleh sesama manusia Hanya Allah yang tahu Maka di dalam kitabnya Allah yang mengatakan Ya ayyuhalladina amanu Bukan ya nas Sebab hanya mukmin sajalah Yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa ini Lantas, kenapa tidak disebutkan oleh Allah ibadahnya? Apa pahala, pahala ibadah puasa ini menunjukkan bahwasanya Tuhan ingin mengetahui setulus apa, seikhlas apa, setabah apa, manusia dalam menjalankan ibadah puasa ini. Kalau kita masih mendambakan sesuatu yang dikuantifikasikan, itu adalah ibadah anak kecil, dan perlu kita ketahui. Allah itu adalah maha maha kaya Sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah tentunya akan menjadi banyak Pahala yang tidak dikuantifikasikan itu lebih banyak dibandingkan pahala yang dikuantifikasikan Kalau kita sudah dikasih bayangan bahwasanya pahala puasa adalah satu gunung emas Kita hanya kebayang satu gunung emas Kalau kita dikasih bayangan bahwa saya pahala puasa itu adalah satu gudang emas Maka bayangan kita adalah satu gudang emas Tapi Allah tidak menunjukkan satu ini satu itu Fa li wa ana azibi. Itu bagaimana saya Kalau bagaimana sayanya bos saja sudah banyak Apalagi bagaimananya zat yang maha kaya Tentu tidak bisa dihitung banyaknya Tentu sangat banyak sekali dibandingkan banyaknya dalam hitungan manusia Itulah sebabnya soimin dan soimat menjalankan ibadah puasa hendaknya dilandasi pada imanan waktu saban. Imanan waktu saban bukan ingin menginginkan sesuatu, bukan mendambakan suatu balasan oleh Allah, sebab Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh hambanya. Dengan demikian semakin yakinlah kita bahwasanya Tuhan itu Maha kaya, maka apa yang tidak dikuantifikasikan oleh Allah itu pasti banyak, bukan pasti sedikit, tapi pasti banyak. Dengan demikian sebagai soimin, sebagai soimat kita hendaknya yakin pahala puasa ini akan menjamin kebahagiaan kita akan dilipat gandakan oleh Allah, akan ditambah oleh Allah, dan kita tidak tahu betapa banyak sebab Allah itu maha kaya dan maha kaya dan maha kaya. Demikian tadi kultum yang kami sampaikan semoga bisa menambah semangat kita semakin menambah semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa kita ini sehingga kita bisa menuntaskan ibadah puasa ini sampai selesai dan menjadi golongan yang minal faizin wal muflihin wa minas suada il wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh